5 manfaat jalan kaki di pagi hari. Yang pertama, menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan adalah manfaat jalan kaki yang pertama. Berjalan kaki dengan kecepatan sedang selama 30 menit dapat membakar hingga 150 kalori dalam tubuh. Apalagi jika berjalan kaki dikombinasikan dengan diet sehat dan latihan kekuatan, berat badan lebih cepat menurun. Yang kedua, menyehatkan organ jantung. Berjalan kaki dengan santai merupakan pilihan baik bagi orang yang memiliki masalah jantung. Berjalan 30 menit di pagi hari dapat membantu menurunkan tekanan darah dalam tubuh. Jika jalan kaki dilakukan secara teratur, maka akan memperkuat jantung dan mengontrol tekanan darah. Yang ketiga, mencegah stroke. Manfaat jalan kaki selanjutnya adalah mencegah penyakit stroke. Hal tersebut dapat terjadi jika dilakukan 5 kali dalam seminggu, dengan waktu 30 menit setiap sesinya. Berjalan kaki juga dapat membantu pemulihan bagi orang yang mengalami stroke. Yang keempat, menguatkan otot. Berjalan dapat membantu memperkuat otot-otot kaki. Untuk hasil yang maksimal, kamu bisa berjalan kaki dengan kecepatan sedang hingga cepat. Cobalah untuk mengubah rutinitas yang tadinya bermalas-malasan untuk berolahraga. Yang kelima, membakar lemak. Jalan kaki selama 30 menit setiap hari dapat membantu meningkatkan kontrol gula darah serta membantu manajemen insulin pada diabetes tipe 2. Berjalan kaki akan membuat sel-sel dalam tubuh menggunakan glukosa yang tidak terpakai, sehingga lemak dalam tubuh dapat diolah dengan baik, dan menurunkan risiko obesitas. Jangan lupa di like, komen, share dan subscribe. Semoga bermanfaat dan salam sehat.